Yes, man. Oke, man. Kali ini saya lagi sedang berada di Terminal Jepara. Ini alhamdulillah udah new normal. Semua kondisi sudah berjalan normal kembali dan ini bis AKAP dari Jepara sudah mulai berangkat lagi dari sini. Ini kurang lebih hari ini yang terparkir ada Nusantika dan ada PO Nusantara. Dan ada PO Suka, ada Budiman, ada Bandung Express. Ini masih banyak lagi yang belum datang hari ini. Ini dia artisnya dari Agromas. Scania 40 IB, Tronton Gas. Saya ingetin lagi, jangan lupa like, share, komen, atau subscribe. Karena Sofan Jepik akan selalu meng-share tentang info-info yang ada di Jepara ya. Ini STJ Mutra masuk Terminal Jepara. Wah, ini kelihatannya swos banget sini guys. Ini PO Nusantika mulai meluncur dari Terminal Jepara. Dan ini PO Haryanto New Mayoret juga masuk Terminal Jepara hari ini. Oke guys, jangan ingetin lagi, jangan lupa like, share, komen, lalu subscribe channel ini agar tahu informasi-informasi tentang bis yang ada di Muria Raya khususnya di Jepara. Vok Sica. Ini PO Budiman mulai mau masuk parkiran dan Agromas Tronton mau berangkat. Agromas Tronton meluncur ke Jakarta dan sekarang giliran PO Budiman yang masuk ke parkiran untuk menunggu penumpangnya.
Dan ini PO Nusantara mulai berangkat meluncur ke Jakarta. Ini menurut saya unit istimewa karena limited edition ini. Dan keberangkatan PO Budiman dari Tunnel Jepara menutup video saya kali ini. Sebenarnya masih banyak lagi PO-PO yang belum masuk Tunnel Jepara ini, tapi waktu saya cuma sedikit di sore ini dan akan saya sambung lagi di kemudian hari. Pokoknya jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mari kita bangun channel ini bersama-sama agar lebih tahu informasi bis yang ada di Muria Raya Bogja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.